Dengan anjloknya kereta api KRL Jatinegara Bogor, kini sejumlah korban sudah mendapatkan perawatan intensif di sejumlah rumah sakit, salah satunya di rumah sakit tepat di mana saat ini saya berdiri, yaitu di rumah sakit PMI Bogor. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu korban yang mengalami luka ringan yang bernama Tasya. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Iya Mbak, boleh diceritakan sedikit bagaimana kronologi kejadian pada pukul 10.15 tadi pagi? Jadi tadi saya ada di gerbong paling depan, terus saya duduk di sebelah kanan. Terus tiba-tiba saya nggak tahu tiba-tiba bunyi jujuk-jujuk langsung kayak pindah arah gitu Mbak. Jadi saya dari duduk sebelah kanan tiba-tiba ada di sebelah kiri. Saya nggak tahu, terus tiba-tiba kayak oleng gitu, oleng, lalu tiba-tiba saya nggak tahu tiba-tiba udah di bawah kereta di sebelah kiri. Udah langsung kayak baca istighfar, Allah Akbar, semuanya udah pada nyebut semua, terus bilang pada tenang kayak gini. Terus tiba-tiba udah setelah itu berhenti keretanya, abis berhenti tiba-tiba dibukain pintunya, otomatis terbuka, terus langsung kayak pada lari-larian gitu Mbak, gitu sih ya, semua pada ngeleset semua sih Mbak di bawah. Saya juga nggak tahu tiba-tiba langsung ada luka di sini karena emang nggak kerasa, yang penting saya selamat aja gitu. Oh, terus begitu terjadi kecelakaan, Mbak langsung dibawa ke sini atau bagaimana prosesnya? Jadi saya langsung lari, tiba-tiba ada warga di situ yang nolongin saya. Habis ada warga yang nolongin saya di situ, terus tiba-tiba ada yang nanya sama saya, ini ada korban nggak di sini? Gitu. Akhirnya langsung saya ada korban, tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit PMI ini. Terus bagaimana Mbak untuk kondisi Mbak saat ini? Ya saat ini sih cuma ada luka ringan di dengkul, tapi alhamdulillah masih bisa, cuma masih agak shock gitu. Soalnya tadi kan emang gerbong paling depan ya kan, jadi benar-benar tahu olengnya tuh seperti apa. Gerbong wanita, benar ya Mbak? Gerbong wanita. Oke, baik, semoga cepat sembuh ya Mbak Tasya ya. Dan selain Mbak Tasya, di sini pun juga ada dua korban lainnya yang juga sama, yaitu mengalami luka ringan dan kini masih berada di rumah sakit ini untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Dan selain di rumah sakit PMI Bogor ini, dua korban lainnya juga dirawat di rumah sakit lainnya, yaitu di rumah sakit Salak, sejumlah sekitar 9 orang. Dan berikut informasi yang dapat kami sampaikan, Laras Putri Lutfi Evan melaporkan untuk NET.